Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Amena. Sekarang Amena bakal mainin Universe Sandbox, sebuah simulasi tentang tata surya. Bisa dilihat di sini ada tata surya kita, Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, Saturnus, Uranus sama Neptunus. Game ini adalah simulasi tentang tata surya. Ada tata surya kita beserta informasinya. Ada juga tentang ini planet-planet yang lain dan bintang-bintang yang lain. Bisa dilihat kita, ini adalah bumi. Nah, ini informasi tentang buminya ada. Misalnya ininya, radiusnya berapa? Terus umurnya, ada ininya, rotasi ininya perharinya, ini 23,9 jam. Jadi kita kita ngebulatinnya jadi 24 jam. Terus ini orbitnya, satu kali mengelilingi matahari berapa hari? Jadi kita 365. Nah, nanti Amina bakal ngejelasin dari bumi dan planet-planet lainnya seperti Merkurius, Venus, Mars, kayak yang lainnya. Nanti juga Amena bakal ngebuat simulasi kayak nambahin planet lagi atau bulan lagi atau bahkan bintang lagi. Nanti gimana kalau ini? Kalau terjadi ini, kalau kita nyimpen matahari yang lainnya di dekat tata surya kita. Ini adalah tata surya kita di galaksi Bima Sakti. Kita langsung ke intinya, ke matahari. Ini adalah matahari kita. Radiusnya 702.020 km. Ini sangat besar sekali kalau matahari ini. Terus temperatur di luarnya itu 5.775 Kelvin. Sangat panas sekali ini teh. Kita lihat kalau di Celsius 5502 Celsius. Memang sangat panas. Kita akan langsung meleleh kalau ada di sana. Air mendidih itu ini pas suhu 100 derajat. Sedangkan ini 5500. Sangat panas sekali. Matahari juga berotasi. Satu harinya itu ada ini 26,2 hari, tapi agak lama ini tuh. Matahari kita termasuk yang bukan yang bintang terbesar nih, tapi kecil bintangnya dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Bahkan bintang yang lain ada yang seukurannya hampir sebesar ini lingkaran Jupiter. Dari matahari radiusnya sampai ke Jupiter ada yang seperti itu. Nanti Amena bakal tunjukin. Dari matahari terus lanjut ke planet yang terdekatnya, Merkurius. Kita di ini dulu, rotasinya dikecilin. Ini baru per hari. Nah, seperti ini. Ini beratnya ini kita ke bumi cuma 0,0553, berarti 5,53%-nya dari bumi. Kalau Merkurius sangat kecil. Terus kalau temperatur di ininya, kita lihat di permukaannya itu sangat panas juga. Temperaturnya 168, sangat panas. Karena ini planet yang dekat sama matahari, tidak ada atmosfer juga yang melindungi. Jadi sinar matahari langsung diserap ke ininya, ke planetnya. Tidak ada yang dipantulkan lagi. Ini simulasi planetnya. Ini rotasinya kalau mengelilingi matahari itu ini selama 58,6 hari. Kalau di bumi kan 365, kalau di sini lebih cepat per tahunnya. Merkurius. Kembali lagi, Amena.
bisa ngebedain antara ini beratnya, ini jarak ininya jauh, ini besar planet. Kita lihat ininya dulu, yang besarnya planet. Yang pertama pasti matahari, matahari yang paling besar. Terus planet yang paling besar adalah Jupiter. Jupiter. Selanjutnya Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, baru bumi sebelah sini. Bumi, Venus, Mars, Merkurius. Nah, ini planet-planet yang kecil. Kayak Pluto, Eris. Make-make. Terus planet yang lainnya. Ini adalah jajaran planet yang dari terbesar sampai yang terkecilnya. Nah, sekarang di temperatur mana aja yang paling panas? Kita lihat lagi. Masih ini, masih matahari. Terus yang kedua itu planet Venus yang panas ini. 464 derajat Celcius untuk di daerah permukaannya. Kalau di sini Merkurius 169 derajat Celcius. Kemudian Jupiter agak ini sangat dingin sekali. Di minus 165 kalau air. Kalau dalam 0 derajat air membeku, apalagi di ini. Minus 165 sangat ini sangat membeku sekali. Kita kembali lagi. Itu dulu dari Amena. Nanti Amena bakal ngelanjutin secara ininya, secara detailnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Bye.